Kesan ya, aku pertama kali cukup bingung ya kenapa kayak jangan gitu dong. Enggak, aku bingungin ya. Kok kenapa gak dul gitu loh, kayak aku bingungin kenapa gak dul. Bukan kenapa aku, tapi kenapa gak dul. Jadi kan kenapa maksudnya? Kenapa maksudnya? Oh, lu mau mesra-mesraan ditontonin, jadi canggung. Multiverse. Enggak, aku udah gerah. Gak. Gak apa-apa lah, itu kan kata marah. Enggak, siapa yang marah? Eh, jangan berantem di sini dong, adik kakak. Saya pakai topi itu, tujuannya mesti ada dua yang sama. Oh gitu tujuannya. Kembali lagi di konten Maya Adult TV. Gua. Hari ini guys, kegiatanku hari ini adalah syuting iklan. Udah lama juga gak syuting. Tapi tiap syuting selalu pasti sama Ma Ember. Om Tante. Dua-duanya deh, Om Tante Ember. Cuman kebetulan hari ini adalah yang menurutku sangat spesial. Karena syutingnya bareng adik ipar. Ini dia. Terus siapa? Bisa. Gimana bisa syuting nggak sama Dul? Awkward ya? Aneh. Sih. Dul mana Dul? Dul nggak tahu. Dia katanya malas datang. Enggak. Jadi hari ini kita harusnya sih dia datang OTW dia. Cuman nggak nyampe. Cuman kan 5 menitnya Dul, 2 jamnya kita. Jadi dia katanya pengen lihat syuting kita berdua deh. Gimana sih chemistry-nya? Ya kan? Iya, nyaman. Tapi dia gak cemburu kan ya? Apa? Tapi gak cemburu kan ya? Semoga aja enggak ya. Tebak siapa yang paling cemburuan? Siapa? Tebak dong. Dul. Bisa? Nanti, jawabannya sih. Ya, jawabannya dulu. Pokoknya hari ini kita berdua lagi syuting bareng guys. Okay. Dan kesan-kesan, kalau aku sih bukan kesan ya, aku pertama kali cukup bingung ya kenapa kayak... Jangan gitu dong. Enggak, aku bingungin ya. Kok kenapa gak dul gitu loh, kayak aku bingungnya kenapa gak dul. Maksudnya bukan kenapa aku, tapi kenapa gak dul. Jadi kan kenapa kamu bilang gitu? Kenapa kira-kira aku yang dipilih daripada Dul? Gak tau ya. Kalau menurut Om? Menurut aku sih, biar karena kamu ya. Tinggi gitu. Bukan gitu, biar fresh aja kali ya. Enggak. Fresh, kan biasanya aku kalo, sering sama Dul. Kalau di dunia Marvel namanya multiverse. Iya. Plot twist juga, silahkan sama KL gitu. Di universe yang lain. Gak nah, apa-apa bisa. Kan biar jadi keluarga seniman nanti ya. Nanti kita lihat gimana kita syutingnya dan kita lihat juga reaksinya dulu. Karena dia hari ini mau datang juga ke sini. Cuman dia agak telat karena tadi dia ada acara dulu ya. Jadi nanti kita lihat reaksinya dulu. Gimana El sama Tisa syuting dan kerja bareng. Oke, ikutin terus guys. Biasa kak? Biasa. Oke. Hey guys. Ini mau take mesra-mesraan ditontonin, jadi canggung. Multiverse. Enggak, ini kan biar kayak anak muda gitu mbak, biar suaramu tuh sengau. Emang masih muda kan? Sengau, suaramu tuh sengau. Ya masa enggak tua-tua. Anak muda yang pengen ditua-tua. Jangan cepet tua, gitu. Lihat nih gua. Emang gitu asik. Halo guys. Bas. Suaranya gitu. Ini lu kayak gua berkeduan. Iya. Suaranya berubah. Iya. Yeah. Oh, sekarang aku udah bisa suara penyiar loh. Oh iya. Iya, udah bisa. Gimana?
Coba apa? Coba opening the penyiar. Selamat datang di Maya Al-Ed TV. Tuh, jadi dia pengen cepet udahan deh. Tapi rambut masih panjang. Kasih lah. Oh. Kasih. Enggak. Aku udah gerah. Gak. Enggak apa-apa lah, itu kan ketahuan. Enggak, siapa yang marah? Enggak, untuk kakaknya, Mak. Sama KKR. Rambutku beda. Iya benar juga. Tun dulu dong. Kiss dulu. Jangan pakai tangan dong. Lucu juga. Dul yang tertukar. Rambutnya kayak Dul. Aku aja gak mau gitu, aku maunya pakai topi. Ale, kok rambutnya kayak gitu? Oh, jangan berantem di sini dong, adik kakak. Saya pakai topi itu jualan buat ini ada dua yang sama. Oh gitu. Nggak panas. Panasnya bukan di situ deh. Untung lah mak kakaknya. Biasa, kayak gini guys, kalau punya pacar main film. Dulu pernah syuting sama mantan ya? Oh sering, udah biasa. Oh ini? Lagi foto keluar di rumah nenek. Oh iya, oke. Apa enggak? Lebih romantis mana tatapannya Ella apa dulu? Enggak ada romantisnya, orang dari tadi aku actingnya tawa-tawa. Actingnya kan romantis, enggak? Enggak ada, tuh. Silakan dulu. Oh ending buri sih. Sama ramennya lo. Oh. Kan juga ya. Jangan iya. Semarin kita di sini. 12 Buya Cafe. Gimana syuting sama kata ipar? Oh, kamu nanya aku? Iya. Maaf aku. Aku nanya botol. Aku senang banget kakak iparku baik, tadi aku dibeliin es coklat. Tau diajak ngobrol. Terus orangnya lucu, baik. Kayak kamu. Sama Dul bedanya apa kalau El sama Dul? Kalau KL lebih banyak ngomong. Dul kan sekarang udah bawel, masih kurang banyak. Kalau dia lebih bapak-bapak sih. Kalau AL tuh lebih teenager. Kalau dia tuh kayak lebih kebapaan, kalau El tuh lebih kekakaan. Pokoknya aku senang banget. Kamu gimana sih, Mbak? Seneng dong. Pokoknya ya alhamdulillah gitu. Jadi semoga gini apa ini kan pertanda semoga sakur, semoga bisnisnya maal. Oh gitu mukanya marah. Enggak karena kayaknya aku bentar lagi mundur dari entertain. Hah? Iya. Demi di musik aja cuma enggak entertain yang lain. Jadi ya seneng kalau kata Elam bisa mati saya bisa cocok gitu. Jadi ntar aku mundur udah. Kamu sama siapa? Aku main musik doang. Itu entertain ya, itu aja ya. Iya. Musik itu entertain. Ya entertain musik aja enggak yang lain-lain. Jadi nanti fokus kuliah. Jadi ya udah. Tapi acting-nya gimana dulu tadi? Oh, acting-nya ini ya sebagai yang lebih senior dalam acting. Sebagai yang lebih senior dalam acting sih keren. Cuma sayangnya eye contact-nya kurang. Ya gimana orang diplototin terus gimana eye contact? Tadi udah ke atas sih, enggak tahu gimana pas saya ke atas. Pas aku ke atas masih enggak, masih gitu enggak? Enggak lah, kalau enggak ada kamu lebih eye contact. Kenapa sih kalau ada aku enggak mau eye contact? Ya, aku menjaga hati aja. Iya, karena aku udah kamu tahu. Gimana kalau saya lagi sama cewek? Acting, terus ada aku. Ya, pasti apa, ada banyak kan? Acting daripada jelek. Gua pernah tepuk tangan, enggak apa-apa gua. Apaan sih? Sana deh sama itu orang. Oke guys, aku mau ganti baju dulu, abis ini aku mau pergi lagi. Digantiin gak? Masa pergi, yaudah. Dadah! It's a wrap! Bye! Kerja lagi. Udah kelar. Selesai.
bye. Dul, kan ya. Dadah. Ya. Mas, pamit ya. Oke, melelahkan walaupun cuma satu hari, tapi alhamdulillah cukup puas juga. Semoga sudah memuaskan kalian dan memuaskan saya dan memuaskan klien dan lain-lain. Dan hari ini juga selalu syuting bareng adik ipar Tisa Biani, dan dulu juga datang nonton ke syuting kita. Tapi karena sekarang sudah malam jadi gue mau pulang. Makasih banget yang udah nonton ini dari awal sampai akhir tadi, gimana keseruannya kita syuting iklan. Jadi ikutin terus konten Maya Aldo TV. Bye-bye.